Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 27 bulan Safar tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babun idza qada duna haqqihi aw halalahu fa huwa jaizun. Bab, apabila seseorang membayar hutang dengan jumlah yang kurang, contohnya hutangnya 1 juta dibayar 500 ribu. Bab, apabila seseorang membayar hutang dengan jumlah yang kurang, au halalahu, atau orang yang menghutangi tadi mengikhlaskannya, menghalalkan, fahuwa jaizun, maka itu dibolehkan. Yaitu dengan syarat apa? Ridho. Dengan syarat orang yang menghutangi tadi ridho. Jadi bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan dibolehkannya
seseorang membayar hutang kurang dari jumlah yang dia hutang, tapi dengan syarat apa? Ridho. Karena dia tidak memiliki uang untuk membayar hutang secara penuh, kemudian orang yang menghutangi menghalalkan, ya sudah bayar saja setengah, maka ini diperbolehkan, ini tidak mengapa. Atau bahkan orang yang menghutangi tadi tidak, yaitu menghalalkan semua hutangnya, itu pun diperbolehkan. Baca hadisnya. Fadal baca Mubarak. Naam. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, anna abahu kutila yawma Uhudin syahidan, bahwasannya ayahnya mati syahid pada waktu perang Uhud. Itu Abdullah, ayahnya Jabir, gugur atau mati syahid pada waktu perang Uhud. Wa alaihi dain, dan dia punya hutang, hutangnya banyak. Siapa yang ingat berapa hutangnya? Hmm? 30 wasak. Kalau 5 wasak sekitar 7 kintal setengah. Berarti berapa ini? 5 kali 6. 70
7 kintal setengah kali 6 berapa? 4 ton? 4 ton kurang sedikit ya. 4 ton setengah. Ya, sekitar 4 ton. Jadi Jabir ini ayahnya Abdullah punya hutang 4 ton kurma. Fastaddal ghurama'u fi huquqihim. Al-ghurama' yaitu orang-orang yang menghutangi Abdullah, menagih dengan keras, menuntut hak mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Al-ghurama pada hadis ini adalah orang-orang Yahudi menuntut haknya kepada Jabir atas hutang ayahnya. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuannya. Fasa'alahum an yaqbalu tamraha iti wa yuhallilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka, itu orang-orang Yahudi, pedagang-pedagang Yahudi, supaya mereka menerima kurma yang ada di kebunku. Wa yuhallilu, dan mereka menghalalkannya. Artinya sekiranya masing-masing dibayar kurang sedikit atau dibayar dengan kurang, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya merelakan. Karena Abdullah ini sudah meninggal dunia, punya anak banyak. Fa'abau, namun mereka orang-orang Yahudi enggan, tidak mau. Jadi hutangnya berapa harus dibayar seperti itu. Falam yu'tihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ha'iti, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pada mereka kebun kurmaku. Jadi tetap hutang kurma dibayar apa? Kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau yaitu hutang kurma dibayar apa? Kebun. Nah, ada kan seperti itu. Hutang nasi dibayar tambak. Hutang nasi dibayar tambak. Jadi hutang nasi karena tidak punya makan, tidak punya makanan, hutang beras. Beras kemudian akhirnya karena hutangnya semakin banyak, tidak punya uang untuk membayar, akhirnya tambaknya direlakan. Tapi Nabi SAW tidak mau memberikan kebun kurmaku kepada mereka. Wa qala sanaghdu alayka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir, sanaghdu, besok insyaallah kami akan pergi ke kebun kurmamu. Fa ghada alaina hina asbaha. Di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Fatafa fin nakhli. Beliau mengelilingi kebun kurma. Wada'a fi thamariha bil barakah. Beliau mendoakan berkah kebun kurma tersebut. Fajadattuha faqadaituhum. Aku pun memanen kebun tersebut. Aku ambil ini pohon atau buah kurma dari kebun tersebut. Faqadaituhu. Aku pun bisa melunasi yaitu hutang ayahku kepada mereka semua.
yang jumlahnya tadi 4 ton. Wa baqiya lana min tamriha, dan kormanya masih tersisa. Masih tersisa banyak. Padahal menurut perkiraan ini, kurma dari kebun tersebut tidak cukup. Tetapi setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, maka kurmanya tambah banyak, cukup untuk melunasi hutang, bahkan lebih-lebih. Ini menunjukkan keberkahan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir berkata, "Fajadat tuha." Aku memanennya dan aku melunasi hutang ayahku kepada mereka semua. Bukan satu orang, orang banyak. Dilunasi semuanya. Wa baqiya lana min tamriha, dan masih tersisa banyak kurma tersebut, yaitu kurma yang ada di kebun kami. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi jawazu qada'id dain duna haqqihi biridha sahibid dain. Dibolehkan membayar hutang dengan kurang jika yang menghutangi ridha. Jika yang menghutangi meridhoinya. Jawazu qada'id dain duna haqqihi biridha sahibid dain. Dibolehkan membayar hutang dengan kurang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ridha, yaitu orang yang menghutangi. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi anna sahibad dain idha halala min jami'i haqqihi jaizun. Orang yang menghutangi jika menghalalkan semua haknya, maka itu dibolehkan. Ini dibolehkan. Bahkan kalau dari, yaitu sisi yang menghutangi, maka dianjurkan. Kalau dia seorang muslim, maka dianjurkan karena fadilahnya sangat besar bagi orang yang membebaskan hutang. Allah Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan orang-orang yang hutang, yang mendapatkan kesulitan, maka tangguhkan hutangnya sampai dia mampu. Tapi sekiranya kalian bersedekah, artinya membebaskan hutang, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man angdara mu'siran aw wada'ahu adallahullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Siapa yang menangguhkan hutang atau membebaskannya, Allah akan memberikan kepadanya naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini,
terdapat pelajaran fihi al-hathu ala syafa'atil hasanah, anjuran memberi syafaat yang baik, menjadi perantara yang baik. Untuk urusan yang baik, hendaklah kita menjadi perantara. Maka pada hadis ini Nabi SAW menjadi perantara sahabat Jabir meminta orang-orang Yahudi supaya melunasi apa, supaya apa, menghalalkan, mengikhlaskan hutang ayahnya Jabir. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlus syahadah fi sabilillah, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi la yuqalu fulanun syahid illa biddalil, tidak boleh mengatakan fulan mati syahid kecuali dengan dalil. Maka Abdullah ini mati syahid, benar-benar mati syahid, dijamin surga, tetapi dengan apa? Dalil. Tetapi selain yang disebutkan di dalam hadis, apabila tidak ada dalilnya, maka janganlah mengatakan fulanun apa syahid. Imam Bukhari menulis bab, bagaimana babnya? Babun la yuqalu fulanun syahid. Bab tidak boleh mengatakan fulan mati syahid. Kalau hanya sekedar mengatakan fulan syahid atau artinya gugur di medan perang, demikian-demikian, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau mengatakannya sebagai bentuk gelar asyahid Hasan al-Banna, asyahid Usama bin Laden, apa lagi, asyahid Zarqawi atau Abu Bakar al-Baghdadi asyahid atau yang lainnya, maka ini persaksian seseorang telah dijamin surga, telah diampuni oleh Allah. Maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Tapi kalau sekiranya kita mendoakan semoga fulan yang meninggal dunia di medan perang termasuk orang yang mati syahid, boleh atau tidak boleh? Tidak mengapa, dianjur. Tapi yang dilarang yaitu kita memastikan fulan mati syahid, artinya fulan dijamin, kita saksikan dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Seperti halnya kita apabila kita bersaksi Al-Imam Bukhari pasti masuk surga, boleh atau tidak boleh? Imam Bukhari orang yang mulia. Nah, tapi kalau kita mendoakan, kita sangat mencintai Imam Bukhari, kita sangat yakin insya Allah semoga Imam Bukhari diberi oleh Allah surganya. Jelas ya, siapa yang lebih mulia daripada Uthman ibn Mad'un? Bahkan ini lebih mulia daripada Imam Bukhari, seorang sahabat yang meninggal dunia setelah hijrah ke Madinah. Ummul Ala berkata, fasyahadati alaika, aku bersaksi annallaha akramaka, Allah telah memuliakan kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yudriki annallaha akramahu, dari mana engkau tahu Allah telah memuliakannya,
Ummul Ala menjawab, ya Rasulullah, idza lam yukrimuhullah faman akramahullah, apabila Allah tidak memuliakan Utsman bin Maf'un, terus siapa lagi yang dirahmati Allah? Siapa yang dimuliakan oleh Allah, ya Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ana, adapun aku, fa arju lahul khair, wahai Ummul Ala, saya ini mendoakan kebaikan untuk sahabatku Utsman bin Maf'un. Aku ini Rasulullah, wa ana Rasulullah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, aku tidak tahu apa yang diperlakukan kepadaku dan kepada kalian. Maka setelah itu Ummul Ala berkata, demi Allah, setelah itu aku tidak pernah bersaksi kepada siapapun juga. Jelas ya. Jadi masalah ini bukan masalah yang dianggap begitu saja kok repot. Tidak repot insya Allah. Jadi kita mencintai ulama kaum muslimin, kita mendoakan kebaikan pada mereka, tapi memastikan surga itu siapa? Ada wali, ada tuan guru apa gitu, berani-beraninya mengatakan surga sudah dimilikinya, akan menemui orang-orang yang mencintainya di surga Allah. Ini semuanya dusta. Maka sekali lagi, kita tidak boleh bersaksi tentang siapapun dijamin surga kecuali dengan apa? Dalil. Abu Bakar di surga, Bilal di surga, pada hadis ini Abdullah di surga, iya, karena ada apa? Dalilnya. Adapun orang-orang yang kita cintai dari para ulama, ulama-ulama ahli hadis yang mereka istiqamah, kita sangat-sangat mendoakan kebaikan untuk mereka. Namun kita tidak berani mengatakan pasti demikian, karena ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi fadlu doain Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini terdapat belajar, fihi birrul aulad ba'da mauti abaihim, seorang anak yang berbakti walaupun setelah kematian ayah mereka. Jadi anak tetap dianjurkan berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Ya, dengan mendoakannya, dengan melunasi hutangnya, menyambung keluarganya dan sahabatnya. Ini termasuk berbakti kepada orang tua. Fihi wujubu qada'id dain 'anil mayyit, wajib melunasi hutang untuk mayit. Jadi kalau sudah meninggal dunia belum gugur hutangnya, maka wajib dilunasi hutangnya mayit. Jangan dulu, janganlah warisannya dibagikan sampai terlunasi apa? Hutangnya. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi jawazul muamalah ma'al kufar, dibolehkan bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya.
Tapi kita lanjutkan bab berikutnya dengan hadis yang serupa. Baca Sofyan. Sofyan sembunyi, Sofyan masyaallah. Layu lah. Baca artinya. Bab apabila seseorang membayar hutang dengan diperkirakan. Saya jelaskan dulu. Babun idza qassa qassa au jazafahu fid dain tamran bitamrin au ghairihi. Bab apabila seseorang membayar hutang diperkirakan. Hutang gabah 1 ton. Kemudian membayarnya diperkirakan. Dilihat sawah. Pemilik sawah berkata, hasil padi ini yang ada di sawah ini, tidak tahu berapa ukurannya, saya bayarkan hutangku. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari. Jadi maksud Al-Imam Bukhari adalah apabila seseorang punya hutang kemudian tidak sanggup membayar penuh, maka tidak mengapa membayar kurang dengan diperkirakan. Jelas ya? Tapi kalau sekiranya sawahnya tadi bisa lebih, bisa kurang, boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Hah? Tidak boleh, karena itu horor. Karena tidak jelas. Yang dibolehkan, yang dimaksud adalah apabila tahu ini yakin kurang, tapi tidak tahu berapanya, kurangnya berapa. Ini tidak mengapa, dengan syarat ridho. Orang yang apa? Menghutangi. Maka Hafid Ibnu Hajar berkata, la yajuzu inda ahadin minal ulama an ya'khudha man lahu dainu tamrin min gharimihi tamran mujazafatan bidainihi lima fihi minal jahl
wal gharar. Tidak ada seorang pun ulama yang membolehkan. Apabila orang itu hutang kurma yang ukurannya jelas, takarannya jelas, katakan kurmanya 4 ton seperti tadi, kemudian dibayar dengan kurma yang tidak dihitung, masih bisa untung atau bisa apa? Rugi. Ini tidak boleh. Tidak ada seorang pun ulama yang membolehkannya, termasuk Imam Bukhari tidak membolehkannya. Karena apa? Karena membayar hutang seperti itu gharar, tidak jelas, jahil, tidak ketahuan ukurannya ini berapa, bisa kurang, bisa lebih, dan gharar, tidak jelas, bisa untung, bisa apa? Rugi. Wa innama yajuzu an ya'khudha mujazafatan fi haqqihi aqall min dainihi idza 'alima al-akhidhu dhalika wa radiya. Yang dibolehkan adalah siapa yang membayar hutang diperkirakan, tapi ini jelas-jelas kurang, seperti tadi Jabir, yaitu membayar dengan hasil kurmanya. Orang Yahudi itu tahu kalau ini pasti apa? Kurang. Tapi orang Yahudi tidak mau. Sekiranya orang Yahudi mau, boleh atau tidak boleh? Boleh. Jelas ya. Jadi supaya kita tidak, yaitu salah faham di dalam memahami babnya Imam Bukhari. Yang dimaksud oleh Imam Bukhari, siapa yang punya hutang banyak, kemudian dia tidak sanggup membayarnya secara penuh, tetapi punya kurma yang diperkirakan belum dihitung, tapi sekiranya dihitung pasti kurang. Kalau dibayar hanya diperkirakan, dibolehkan, tetapi dengan syarat apa? Ridha dari orang yang menghutanginya. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadisnya Jabir tadi. Itu Jabir ibnu Abdullah bercerita anna abahu tuwfiya, bahwasanya ayahnya meninggal dunia. Wa taraka alaihi 30 wasqan li rajulin minal yahud. Abdullah, yaitu ayahnya Jabir, meninggalkan hutang 30 wasak dari seorang Yahudi. Jadi Jabir hutang kepada orang Yahudi. Fantadharahu Jabir. Jabir mengatakan kepada orang Yahudi tersebut, tangguhkan hutangku. Fa'aba an yungdirahu. Orang Yahudi enggan menangguhkan hutangnya, jatuh tempo harus dibayar. Tidak mau menangguhkan. Fakallama Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyasfa'a lahu ilaihi. Jabir meminta bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memberi syafaat kepada orang Yahudi tersebut. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallama al-yahudiyya liya'khudha tamra nakhlihi billati lahu fa'aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang fakallama al-yahudi. Muhammad ta'khir kathir. Hah? Tamujud? Naam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallama al-yahudiyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berbicara kepada orang Yahudi supaya menerima kurma yang ada di kebun kurmanya ayahnya Jabir. Namun orang Yahudi tersebut tidak mau karena tahu hasilnya sedikit. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla famasha fiha.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kebun kurma tersebut dan berjalan mengelilinginya sambil berdoa. Tsumma qala li Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jabir, "Judda lahu fa awfi lahu alladhi lahu." Judda. Potonglah, panenlah kurmamu tersebut dan bayarkanlah hutangmu kepada orang Yahudi tersebut. Berikan haknya. Fajaddahu ba'dama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa awfahu 30 wasqan. Maka Jabir mengambil kurma tersebut dari pohonnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Dan Jabir melunasi hutangnya, yaitu 4 ton tadi. Wa fadalat lahu 17 wasqan, dan masih sisanya masih 2 ton lebih. Hutangnya 4 ton. Masih sisa separuh lebih, hutangnya 30 wasaq. Kemudian dilunasi semuanya, masih tersisa sekitar 17 wasaq. Faja'a Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yukhbirahu. Jabir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Billadzi kana, dengan apa yang terjadi. Fawajada yusalli al-ashra. Jabir menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat asar. Falamman sarafa akhbarahu bil fadl. Setelah beliau salat, Jabir mengabarkan kabar gembira ini. Ternyata kurmanya masih tersisa. Faqala akhbir bidzalika Ibnu Al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkan kepada Umar Ibnu Al-Khattab. Fadhahaba Jabirun ila Umar fa akhbarahu. Jabir berkata kepada Umar, mengabarkannya. Faqala lahu Umar. Umar menjawab, laqad alimtu hina masa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubarakanna fiha. Aku tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di kebun kurma tersebut, aku yakin kebun tersebut akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dari hadis ini diambil salah satu faedahnya, yaitu anjuran untuk laporan. Benar enggak? Konfirmasi. Jadi kalau ada orang yang membantu, dianjurkan untuk apa? Laporan. Alhamdulillah. Untuk konfirmasi, supaya orang yang membantu tadi tahu, supaya lebih bergembira. Bukan hanya sekedar amanahnya ini sudah dilaksanakan. Insya Allah orang yang membantu pun yakin amanahnya sudah apa? Dilaksanakan. Karena orang yang membantu umumnya tidak membantu umumnya, kecuali orang yang yakin ini orang yang amanah, baru dibantu. Kemudian kalau sudah dibantu, sudah terlaksana, melaporkan itu lebih utama, supaya yang membantu tadi senang, bergembira. Maka dari hadis ini diambil yaitu anjuran untuk konfirmasi. Alhamdulillah bangunannya sudah selesai sekian. Ini diambil dari hadis ini. Selesai. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran, fihi al-hathu ala ikhbari al-ashab indal farah. Anjuran mengabari sahabat ketika berbahagia, mendapatkan kesenangan. Sahabat-sahabat yang dekat dengan kita, kita kabarkan.
Jadi karena sahabat akan senang, senang kalau kita memberi kabar gembira, alhamdulillah saya mendapatkan demikian demikian. Terutama dia yang dekat kita sehari-hari interaksi, yang sekiranya dia ikut bahagia, kita berikan kabar. Bukan masang status ya, sekarang masang status ini yang tidak disunnahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Mintalah tolong kepada Allah supaya merahasiakan. Mintalah tolong supaya Allah membantu urusanmu dengan merahasiakannya. Karena setiap kenikmatan itu ada orang yang iri hati. Jadi belum-belum tulis pasang status, "Guys, besok insya Allah meluncur ke Purwokerto." Ada apa nih? Jadi pasang status, "Guys." Guys itu siapa sih? Kois gitu. Kois gitu ya. Guys gitu ya. "Guys, besok insya Allah meluncur mana? Mendarat atau terbang?" Semuanya rencananya dipasang status. Ini banyak orang yang iri hati sehingga dikhawatirkan urusannya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kepada sahabat dekat. Sahabat dekat ya. Sahabat yang sekiranya mendengar berita ini dari orang lain sedih, atau kok saya kok enggak dikabari. Nah, lebih utama kita apa? Mengabarinya. Lihat tadi sini, "Akhbir dalika Ibn al-Khattab." Kabarkan kepada apa? Umar bin Khattab. Apalagi Umar ini bareng ketika itu. Bareng. Tidak dikabarkan kepada semuanya, tapi karena Umar ketika itu tahu, sehingga berhasil kabarkan kepada Umar Ibnul Khattab. Ini tambahan faedah dari hadis yang telah disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang punya faedah yang lain? Demikian insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.